Hasil survei yang dilakukan The Telegraph menyebutkan kalau Jepang saat ini masih memegang rekor sebagai negara dengan rata-rata usia hidup warganya paling lama di dunia loh, yaitu 84 tahun. Bahkan data terbaru menunjukkan kalau warga Jepang yang berusia di atas 90 tahun sudah mencapai 2 juta untuk pertama kalinya. Wih, kok bisa sih? Ternyata itu karena orang Jepang suka sekali makanan alami dengan gizi yang seimbang. Kebiasaan makan ikan bahkan sudah dimulai dari anak-anak loh. Selain itu, Jepang juga jadi negara yang punya jaminan kesehatan terbaik di dunia untuk warganya. Nah, yang lebih penting lagi nih, orang Jepang itu ternyata juga dibiasakan melakukan aktivitas fisik dari sejak kecil. Lebih dari 90% anak-anak di Jepang berjalan kaki dan bersepeda tiap berangkat ke sekolah. Terus kalau orang Indonesia, berapa ya rata-rata usia hidupnya? Ada yang tahu enggak? Orang Indonesia ternyata hanya di angka 70 tahun. Lumayan jauh sih dari Jepang. Nah, sekarang Unyil punya pertanyaan nih buat kalian penonton setia Laptop Si Unyil. Catat ya. Orang Jepang biasanya mengolah ikan kayu jadi serutan seperti ini. Namanya apa ya? Unyil ulangi nih. Orang-orang di Jepang biasa mengolah ikan kayu jadi serutan seperti ini. Hayo, namanya apa? Kalian bisa menjawabnya dalam bentuk video kreatif. Lalu upload di Instagram dengan hashtag quizunyil dan mention juga @siunyiltrans7. Pemenang dengan jawaban dan video paling kreatif akan diumumkan dan ditayangkan di Laptop Si Unyil. Serta berhak mendapatkan hadiah voucher senilai Rp500.000 dari Unyil. Ayo, buruan bikin. Kayak si Akbar ini nih. Hah, udah kreatif kan? Tinggal bikin vlognya deh. Laptop Si Unyil, kita belajar bersama. Halo Nyil, namaku Akbar. Nah, aku udah kreatif kan? Kali ini aku pengen jawab kuisan tadi nih. Pasti kuisnya jawabannya rumput laut. Bener kan Nyil? Ditunggu hadiahnya ya Nyil. Bye-bye.